Kemudian untuk fi'il mudhari' tidak ada tambahan-tambahan kaidah ini, ya semuanya mengikuti kaidah asal. Jadi seperti fi'il ya'lamu. Ini fi'il ya'lamu. Ya, dirubah menjadi yu'lamu. Yu'lamu. Semua begitu, ya. Berwazan apapun dari fi'il ruba'i, khumasi, sudasi, dan yang lainnya semuanya ya, dengan berbagai macam wazan, dhammul awal, ya, dhammul awal, wa fathu ma qablal akhir. Dhammul awal, wa fathu ma qablal akhir. Ya. Akmala misalnya, fi'il madhi menjadi yukmilu. Ya, yuk mi lu itu fiil maklumnya, majhulnya menjadi yuk malu. Dhammul awal, ya, dhammul awal wa fathu ma qablal akhir. Ini fiil rubai, ya, yuk milu. Ya, yabtadi'u, yabtadi'u membuat baru. Ya, yab ta ti o dirubah menjadi yub ni yub ta te o jadi dhammul awal wa fathu ma qablal akhir yang lain harokat yang lainnya tetap. Nah itu cara merubah fiil mudhari menjadi yang maklum menjadi majhulnya. Kemudian ada tambahan kaidah sedikit ini kalau fi'il ajwab yang tengah berupa huruf ilat. Nah, di sini dibedakan antara yang huruf ilatnya asalnya waw atau huruf ilatnya asalnya ya. Ya, dari fi'il mudhari' kita tahu itu asalnya waw atau ya. Mirsi qala yaqulu. Yaqulu menjadi yuqalu. Yaqulu menjadi yuqalu. Ya, yu'inu menjadi yu'anu. Jadi alif wawu atau ya-nya dirubah menjadi alif. Ya, waw atau ya dirubah menjadi alif. Ya, kalau yang di fi'il madhi dirubah menjadi ya, ya. Sekarang dirubah menjadi alif. Yaqulu yuqalu dikatakan. Yu'inu memberikan pertolongan. Yu'anu diberikan pertolongan. Ya bi'u menjual, yuba'u dijual. Nah ini cara merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul.